السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي لم تزل فيوضات العفضال متتابعه wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyuhu wa habibuhu safiyyuhu wa jaliluhu صاحب الوجهات الرافئة ومراتب العالية اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على عبدك ومصطفاك مفتاح باب رحمتك مولانا وسيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة Wa allam tana bihi ba'dal jahalah Wa basar tana bihi minal imayah Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala man masha fi sabilika wa liajlika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin Amma ba'd Alhamdulillah ala ni'matil islam wa kafabihah min ni'mah segenap hadirin dan hadirat para santri dan santriwati rahimakumullah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan alam semesta Tuhan yang mengerajai alam duniawi dan alam ukhrawi Tuhan yang di dalam genggaman kekuasaannya terletak ketetapan dan ketentuan takdirnya. Tuhan yang mengutus makhluk sebagai pengajar dan menjadikan semua pengikutnya sebagai santri. Rabbunallah Jalla wa'ala. Salawat dan salam kepada makhluk tercinta. Makhluk yang agung makhluk yang mulia makhluk yang siapapun mencintainya ibadah makhluk yang siapapun berselawat kepadanya ibadah makhluk yang siapapun berhubungan dengannya ibadah makhluk yang siapapun menghormatinya ibadah min azamil ibadat Allah daripada salah satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kekasih kita bersama kekasih yang menciptakannya kekasih yang mengutusnya kekasih yang genggaman segala bentuk takdir hamba ada pada kekuasaannya maulana wa sayyidana muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya beserta sahabatnya keturunannya dan semua kaum muslimin yang mengikutinya Ikhwani dan akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perkumpulan semacam ini tidak akan dilupakan oleh Allah dan tidak akan dilupakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan melupakan perkumpulan kita ini di dunia kita dan di akhirat nanti. Nabi Muhammad pun tidak akan melupakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Perkumpulan semacam inilah yang seharusnya kita adakan, yang seharusnya kita lestarikan, yang seharusnya kita syiarkan, yang seharusnya kita lazimkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala inginkan itu semuanya untuk hamba-hamba yang dicintainya. Hadirin dan hadirat beruntung kita berkumpul di suatu taman yang indah, pondok pesantren yang bagus. yang dididik dengan orang-orang yang bagus sanat keilmuannya indah bersambung dari satu guru dengan guru yang lainnya dengan satu guru dengan guru yang lainnya sampai kepada maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat pada malam hari ini kita duduk bersama dengan tema cinta malam cinta rasul di dalam memperingati hari santri Perkumpulan kita ini Masya Allah bawa berkah yang bagus Bawa manfaat yang bagus Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat kita Namun Perlu kita sadari Bahwasanya memegang amanat santri itu bukan hal yang mudah Memiliki status pada diri kita santri itu bukan hal yang gampang Baikkah kita sebagai santri laki-laki atau santriwati bagi golongan wanita Karena santri punya magom tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalimat santri hanya dikenal oleh bangsa Indonesia karena kaum muslimin mengenalnya dengan kalimat murid dalam syariat dan kalimat salik di dalam tasawuf, namun santri memiliki pandangan-pandangan dan pemahaman khusus yang disumberkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, saat ini pada saat ini santri yang ada di hadapan mata kita secara umumnya sudah mulai memudar sedikit demi sedikit. Apa yang kita saksikan di masa guru kita bagaimana sebagai santri kepada gurunya sudah kurang dilakukan oleh santri saat ini. Maka saat ini tidak tidak suatu hal yang mengajaibkan jikalau terjadi malah petaka di sana dan di sini. Bukan suatu hal yang harus diherankan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bala kepada negeri yang kita cintai ini. Bukan sesuatu yang harus dipertanyakan. Kalau negeri yang kita cintai ini tak henti-henti dilanda musibah. Karena jati diri setiap insan. Daripada unsur kehidupan umat manusia. Sudah mulai terkurus sedikit demi sedikit. Kalau kita meneliti dengan kalimat santri. Seharusnya akan muncul pondasi usama. Daripada kalimat santri itu dua hal Menghormati dan mencintai Menghormati dan mencintai modal dasar untuk menjadi santri Dusta Pembohong Kalau ada seorang menyatakan dirinya santri Namun tidak menghormati gurunya Menyatakan dirinya santri Namun tidak mencintai gurunya Kalau kita mau belajar santri Mari kita lihat santri pertama umat Islam Kalau kita mau belajar santri, mari kita lihat santri terbaik umat Islam. Kalau kita mau melihat santri, mari kita lihat santri yang paling utama dari umat Islam ini, yaitu santri-santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad mendidik santrinya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad menempah santrinya hingga muncul santri terbaiknya dari golongan orang-orang termulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Al Khattab dan seterusnya dari kalangan sahabat Nabi Muhammad yang mana mereka para santri, mereka dididik untuk menghormati gurunya, dididik untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dididik untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita melihat sejarah, mari kita lihat sejarah bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghormati gurunya yaitu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ada kalanya di hadapan Nabi Muhammad Ada kalanya di belakang Nabi Muhammad, ada kalanya di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, hingga Rasulullah bertanya, "Ada apa gerangan denganmu wahai Abu Bakar? Sebetul kau ke depanku dan tidak berapa lama kau ke belakangku." Apa yang dijawab oleh Sina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku khawatir kalau datang musuh dari depan dengan memanah, maka aku letakkan jasadku untuk menjadi tameng daripada panah tersebut. Ketika aku memikirkan kembali musuh datang dari belakang," Dengan busur panahnya maka aku ke belakang cepat-cepat maka aku letakkan jasadku sebagai tameng penghormatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengajarkan kita kalau mau jadi murid seperti beliau bahkan banyak dari kalangan para sahabat yang mencintai dan menghormati Nabi Muhammad luar biasa. Di antaranya salah seorang pemuda, seorang anak muda sahabat Nabi Muhammad salah satu murid terbaik Nabi Muhammad bernama Ukasha bin Mohsan. Ini sahabat Ukasha bin Mohson, salah seorang sahabat yang hadir di peperangan Badar. Semua santri tahu perang Badar itu umat Islam sedikit, orang kafir banyak. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya pedang, pedang yang dipegang oleh Rasulullah beserta sahabatnya samanya delapan, tidak lebih dari delapan pedang. Salah satu di antara delapan pedang tersebut dipegang oleh sahabat Ukasha bin Mohson. Ini sahabat Ukasha bin Mohson memegang pedang, pedang yang dipegangnya patah. Maka seketika beliau berlari menuju Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di hadapan Nabi, ini sahabat Ukasha berkata, Ya Rasulullah, ingkasarat syafi. Duhai Rasulullah, utusan Allah, pedangku patah. Rasulullah melihat sahabatnya dengan pandangan seorang guru kepada muridnya. Rasulullah memandang sahabatnya dengan pandangan guru terhadap muridnya, pandangan guru terhadap santrinya. Rasulullah melihat di sebelah kanannya ada sebatang kayu yang kecil. Diambil itu sebatang kayu, diberikan kepada muridnya, Ukasya bin Mohsad Lalu Rasulullah berkata, "Ejil, makrakah? Sekarang kembali lagi ke medan perang." Pedang yang patah dipertanyakan, diganti dengan batang kayu yang kecil. Disuruh kembali ke medan perang seketika itu sahabat Ukasya kembali ke medan perang. Tidak ada majarat ala fikri sual, tidak ada pertanyaan dalam pemikiran sahabat Ukasya. Ya Rasulullah, apakah sebatang kayu yang kecil ini bisa aku menangkan peperangan? Ya Rasulullah, apakah sebatang kayu daripada batang kayu yang kecil ini bisa menangkis serangan pedang-pedang musuh? Ya Rasulullah, apakah sebatang kayu yang kecil ini bisa aku gunakan untuk ala fikri hisual. tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan pada diri sahabat Ukasha bin Mohzon karena beliau memandang Nabi Muhammad sebagai gurunya penghormatan kepada Rasulullah penghormatan kepada gurunya begitu sahabat Nabi santri pertama umat Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita kepada guru menghormati guru kita Selain menghormati guru kita, jangan lupakan kita harus mencintainya. Mencintai guru kita inilah sumber salah satu sumber kemenangan bagi para muridnya. Murid-murid Rasulullah di dalam mencintai Rasulullah sebagai gurunya luar biasa. Nabi Muhammad menyatakan dirinya innama ana buistu mualliman. Innama ana buistu mualliman. Aku ini diutus sebagai pendidik Aku ini diutus sebagai guru, maka dididik muridnya bagaimana menghormati dan mencintainya. Maka kita melihat bagaimana murid-murid Rasulullah mencintai Rasulullah. Di antaranya ada seorang anak muda, itu besar cintanya kepada Rasulullah, luar biasa cintanya, ketika diumumkan peperangan Badar dalam riwayat peperangan Uhud ada seorang anak muda datang ke ayahnya izin mau berangkat berperang mau berperang jihad di jalan Allah anak muda mau berangkat berperang ayahnya kasih modal bukan dikasih modalnya itu tameng tidak dikasih modal itu pedang tidak dikasih modal itu panah namun dikatakan la tufarigun nabi bisyau wa mahabbati Hai hey anakku, kau hendak berangkat berperang, jangan sekali-sekali engkau tinggalkan Nabi Muhammad di medan perang karena cintamu kepadanya. Tidak boleh tinggalin Nabi di medan perang karena cinta. Maka ini sahabat anak muda ketika peperangan berlangsung, beliau menjadikan jasadnya ini sebagai tameng daripada serangan-serangan musuh. Jihad di jalan Allah, setiap ada satu tebasan pedang, beliau jadikan jasadnya sebagai penghalang dari tebasan pedang itu. Satu busur panah menjadikan jasadnya daripada tameng, daripada busur anak panah itu. Hasil cintanya kepada Rasulullah sebagai gurunya. Jihad di jalan Allah, kedua tangan dan kakinya terputus. Begitu cara mereka mencintai Rasulullah, begitu cara mereka mencintai gurunya, luar biasa cinta mereka kepada gurunya. Ini sekarang, manusia menyatakan dirinya sebagai santri, menyatakan dirinya sebagai murid, namun penghormatan dan cinta kepada guru sudah mulai menipis. Maka, diharuskan kita kembali untuk menjadikan suri toradan, murid-murid Rasulullah, sebagai panutan kita. Kembali, bagaimana mereka mencintai guru-gurunya, dan penghormatan dan cinta semacam itulah yang membuat. Indonesia ini bisa merdeka, dan sampai saat ini kemerdekaannya tidak diganggu. Setelah generasi Rasulullah turun, generasi-generasi lagi daripada murid-murid. Salah satu generasi yaitu generasi para datuk kita, generasi para nenek kita. Bagaimana kakek nenek kita dahulu kepada guru-gurunya? Begitu hormatnya dan begitu cintanya mereka. Ketika Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan, pada tanggal 17 Agustus 1945, di tahun yang sama, setelah kemerdekaan itu, bukan serentak langsung negeri Indonesia ini merdeka, masih terdapat beberapa provinsi-provinsi yang gubernurnya masih dipegang oleh orang-orang asing oleh para penjajah. Maka dari hari-hari, proklamasi kemerdekaan itu berkecamuk peperangan kecil-kecil terjadi di negeri Indonesia dan khususnya di tanah Jawa ini dan secara khusus di tanah negeri Jawa Timur Surabaya dalam keadaan genting bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini Presiden pertama Republik Indonesia mengirim utusan ke negeri Jombang untuk berjumpa Hadratul Syekh Hashim As'ari mempertanyakan dan meminta fatwa Bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan? Hingga ke Hashim Ash'ari sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik pada tanggal 17 September di tahun yang sama beliau mengeluarkan fatwa jihad bahwasanya jihad fi hukumnya wajib untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika fatwa itu keluar, seluruh santrinya menghormati dan seluruh santrinya mencintai dan hendak buru-buru mengamalkan fatwa tersebut. Peperangan terus terjadi di negeri yang kita cintai ini. Dari keluarnya fatwa Kiai ke Hasyim Ash'ari sampai pada tanggal 20 Oktober. Terjadi perundingan yang besar Kiai Hashim As'ari memanggil seluruh pembesar-pembesar ulama Tanah Jawa dan Madura Dikumpulkan di negeri Jawa Timur Diadakan diskusi yang panjang Tepat pada tanggal 22 Oktober Keluarlah kalimat resolusi jihad Pemantapan dari fatwa jihad Kiai Hashim As'ari Dan saat ini kita mengenalnya sebagai hari santri Kenapa disebut hari santri? Karena pada hari itu resolusi jihad diumumkan ratusan ribu para santri membuktikan hormatnya dan cintanya kepada gurunya menghalalkan nyawa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Indonesia memiliki jiwa santri. Indonesia memiliki jiwa santri. Dahulu kakek-kakek kita Mereka betul-betul seorang santri kepada gurunya Menghormati dan menjadinya Hingga peperangan itu berkecamuk tidak tanggung-tanggung Pasukan sekutu masuk ke negeri Jawa Timur dengan membawa pasukan 24 ribu Puluhan pesawat tempur, puluhan tank Senjata lengkap namun santri hanya membawa bambu runcing Bambu runcing menjadi pegangannya namun apa yang membuat mereka semangat? Perintah dari gurunya wajib untuk menegakkan kalimat Allah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang lebih hebat, Bung Tomo Sohan ke Syekh Asim As'ari. Az Lalu berkata, Pak Yai kalau memerintahkan tentara Waktu itu ada namanya TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Kalau memerintahkan tentara untuk berperang mengangkat senjata, saya tahu kalimat perintahnya bagaimana: "Membangkitkan semangat perjuangan kepada diri pasukan-pasukan tentara." Saya tahu caranya, namun untuk membangkitkan para santri-santri. Untuk membangkitkan para santri-santri berjuang menegakkan kemerdekaan, bagaimana caranya? Maka Kyai Hasyim Ashari menitipkan pesan: Sungguh jiwa santri itu mengenal pengorbanan dan perjuangan dengan digaungkan kalimat takbir. Dengan digaungkan kalimat takbir, maka jiwa dan gelora perjuangan pengorbanan santri akan bangkit. Maka sampai saat ini, beberapa banyak di dalam lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah dalam negeri di dalam menyimpan monumen-monumen se sejarah salah satu di antara kalimat kutipan yang bersejarah untuk bangsa Indonesia ini pernyataan Bung Tomo ketika menggelorakan kalimat jihad di Jawa Timur dengan mengatakan andaikan tidak ada kalimat takbir saya tidak tahu dengan apa membangkitkan semangat-semangat putra-putra terbaik santri untuk bangkit Maka, sejarah kita, bangsa Indonesia ini, sudah mencatat bagaimana pendahulu kita sudah menegakkan jati diri mereka sebagai santri. Masa ini, masa kita, aku dan kalian, kalian dan aku ini adalah tuntutan pada masa ini untuk kembali menegakkan kalimat santri. Maka dari itu, guru kita selalu mengatakan, "Kita ini santri, bukan hanya ketika di pondok pesantren." Bukan hanya ketika di majelis ta'lim. Bukan hanya ketika lulus. Sampai ke liang lahat. Katakan mazil tu taliban. Aku masih seorang santri. Karena dengan itu kita akan selamat. Sekarang kita mari merenung. Dulu kita punya pendahulu golongan santri. Mengorbankan nyawanya. Mengorbankan semua yang ada pada diri untuk mempertahankan kemerdekaan jati diri santri ada pada diri mereka. Saat ini negeri kita memang merdeka, namun terasa seakan-akan terjajah. Seakan-akan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, 17 Agustus, seakan-akan itu proklamasi kemerdekaan dari jajahan kemiliteran. Seakan-akan kita hanya dijajah secara militer, bebas merdeka. Sekarang kita tidak saksikan lagi pasukan-pasukan Belanda mengangkat senjata di jalan-jalan kita sudah tidak ada namun kita merasakan saat ini penjajahan secara ekonomi, penjajahan secara sosial, penjajahan secara budaya, penjajahan sosial kemasyarakatan, penjajahan tren kehidupan masa kini, kita ini dijajah dan semakin miris penjajahan secara akidah mulai masuk ke negeri Indonesia ini. Kalau kita tidak bangkit untuk jati diri kita sebagai satri mempertahankan kemerdekaan maka kita termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada guru-guru kita. Nah, maka dari itu mudah-mudahan hari santri pada malam hari ini Allah berikan kita karunia jati diri santri. Allah berikan kita anugerah jati diri santri. Mudah-mudahan yang jadi santri di pondok pesantren ini dan setiap pesantren yang ada di alam dunia ini di atas muka bumi ini Allah jadikan mereka santri-santri penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mereka semuanya butiran-butiran terbaik yang keluar dari pondok ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung yang nanti menyambung mata rantai sanad kepada Nabi Muhammad, menyebarkan Islam, mempertahankan kemerdekaan dan melahirkan golongan-golongan yang terbaik. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah war riayah wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Reza bin Muhsin Al-Habib dari Untuk acara selanjutnya sebelum Mahalul Qiyam Sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Robo Ki Haji Labib Sodik Suhemi Waktu dan tempat kami persilakan صلوا على النبي محمد